Astagfirullah. Ada kat. Hati-hati. Selamat malam, salam santun, salam rahayu buat teman-temanku yang di rumah, buat saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang di luar negerinya juga. Oke, salam santun, salam rahayu dari Kiang Santang, Putra Sunda, teman-teman, alias Putra Munding Wangi. Wangi, wow, keren. Teman-teman, alhamdulillah syukurillah cuaca ya agak sedikit tidak memungkinkan ini. Iya. Bayangin sakai hujan begini. Tapi kita harus menikmati syukur. Apapun hujan dan panas itu tetap ya kita membutuhkan. Kalau pengen panas terus, bagaimana petani nanti bisa bertani? Makanya nikmatilah hidup apa yang Allah berikan. Betul. Oke. Teman-teman, ini si Samudra baru muncul lagi nih ya mukanya. Sudah lama. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Nah, oke, okay, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin. Dan terus semangat. Dan amin. Kamu pun pada ngomong anak-anak udah lama nggak ke Padepokan karena punya kesibukan, ya. Dan terus hidup kita belajar optimis. Amin. Jangan sekali-kali kita tidak optimis, ya. Terus bahwa kita yakin, hakul yakin bahwa kita akan mampu tetap. Orang bisa, kita pun akan bisa, teman-teman. Jadilah, ya, sebuah permasalahan atau cobaan dari Allah SWT, bikinlah itu sebuah pupuk atau doping hidup kita. Karena apa? Tanpa ada permasalahan, kita akan tidak pernah dewasa. Makanya, sebuah permasalahan, bikinlah menjadi spirit hidup kita. Ketika kita bisa melewati, ya, permasalahan dan cobaan hidup kita, itu tandanya kita akan lebih dewasa dalam berpikir untuk masa depan atau hidup kita, teman-teman. Wow. Jagat, ngomong-ngomong, itu yang nama si Ki Galunggung lumayan juga ya, ngeri ya. Jadi lumayan ada dengerin. Kamu harus waspada ya, Jagat ya si. Saya lebih waspada, Raden. Oh, Samudra belum kasih omong nih, kasih tahu sama kita. Kita punya lawan yang tangguh, tapi pakaiannya aneh. Aneh gimana? Kayak rock and roll. Jalanan ya, Den, ya? Iya, percis preman loh. Jadi gaul. Dia itu kayak semacam, apa ya, namanya itu. Hah? Oh, kalau masalah itu dia, saya udah yakin dia bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang ahli ilmu. Enggak, jadi gini, maaf Raden,
Jadi penampilannya dia kayak semacam anak jalanan gitu. Nah, dia mungkin bersembunyi dari sebuah pakaian, karena orang-orang kebanyakan akan melihat dari sebuah penampilan. Ketika penampilannya meyakinkan, wow, keren, yakin katanya. Padahal zaman sekarang banyak orang yang, ya, dalam bahasa Sunda, nak nyumput dunu caang. Loba cik Sunda eta. Kalau bahasa Indonesia teman-teman nggak mengerti kan bahasa Sunda. Orang itu bisa ngumpet dalam sebuah kostum penampilan semacam orang preman. Ternyata wow, dia seorang spiritual ya, wah lumayan ilmunya. Tapi yang dikhawatirkan, awas kamu jangan coba-coba, dia mempunyai ilmu serat jiwa juga. Jadi kamu kalau berhadapan dengan Ki Galunggung akan terserap semua kemampuan kita. Jadi tolong ya, hati-hati. Kalau bisa kamu menghindar aja. Kalau bisa menghindar aja. Jangan sampai saya pun waspada. Dan saya juga nih nanti untuk sekian menit akan memulihkan bekas malam kita ya, Jagat ya. Luar biasa dia mempunyai pukulan yang jitu. Karena si Ki apa sih, lupa sih namanya terus, Jagat? Ki Galunggung itu punya tenaga dalam yang sangat luar biasa. Kuat juga dia ya. Kuat. Karena pukulan tapak geni pun ke dia sampai enggak mempan. Saya wow, keren loh. Ada orang yang sudah bisa menahan pukulan tapak geni, itu berarti dia. Saya kadang bingung. Ada curiga, saya pun akan pantau terus gerakan pukulan dia, karena ada sedikit kok semacam satu aliran ilmu-ilmunya, dan dia pun mempunyai ilmu serat jiwa tapi masih di tahap tingkat 5. Kalau sudah tingkat sempurna, wow, tingkat 10. Tingkat dasar ya, deh. Enggak, udah pertengahan dia kalau udah tingkat 5. Jadi kalau udah tingkat 10, wah, apalagi lah. Tingkat 8 aja udah bahaya. Jadi ketika kita udah masuk ke lokasi yang sudah di pagar goibnya, kita akan terserap tenaga kita. Luar biasa yang namanya Ki Galunggung. Wow. Jadi teman-teman mohon doanya, saya mendapatkan lawan yang tangguh. Sudah sekian lama, tapi enakan ngelawan ini ya, preman. Preman itu cuma sangar doang dan kasar, tapi tidak membahayakan. Kalau sama yang kayak begitu, langsung daleman teman-teman yang kena. Wow, ngeri deh. Namanya unik ya, Dan. Unik. Tapi itu nama sebuah yang sangat bikin teringat dengan Eyang Sapu Jagat. Ya, karena Gunung Galunggung itu adalah kisah Sapu Jagat. Saya wow, agak ngeri. Ya, jadi tak tahu apakah ada kesenambungan atau tidaknya. Cuman sangat luar biasa. Itu Ki Galunggung, dia punya semacam kayak antek-antek gitu, Den. Kemarin pas nyerang Raden. Kemarin kita, tapi orangnya gentle. Saya lagi datang dengan kameramen berdua. Dia ada pengawalnya, itu mengawal 3 orang ya. Ya kan? 3 orang. Tapi si pengawalnya itu enggak ikut campur. Jadi kesatria. Betul-betul sampai saya melarikan pakai halimunan biar tidak terlihat, karena sudah terasa kita lari bukan dalam arti pengecut tapi untuk ngambil celak lagi. Anak buahnya enggak ngelawan. Enggak ngeroyok, jadi gentle. Ki Galunggung doang. Betul, ya. Anak buahnya sama dia disuruh minggir. Enggak tahu, lumayan juga. Wow, tapi lumayan teman-teman. Orangnya ya keren juga. Wow, kalau orangnya baik luar biasa, padahal orangnya cakep loh. Oke. Saya mau ini dulu teman-teman. Di sini memulihkan sedikit, nanti tolong kamu jaga ya, mau ngobrol-ngobrol dulu. Dan di sini coba ininya dihidupin dulu sebentar. Kayunya kurang banyak.
yang hidupin api takut turun hujan. Udah biar asal anget aja dah. Enggak apa-apa ya. Ya, kan? Yang penting agak hidup aja. Kamu kalau saya lagi memulihkan ya, tolong kamu ngobrol aja sama si Jagat ya. Iya, Raden, siap. Dan kalau ada orang takutnya ada yang datang ke sini, tolong kamu jaga aja dulu ya. Ya. Waspada karena orang itu tetap ngincar kita. Tenang Raden, saya yang jagain sebisa sekuat mungkin. Oke, mulai ya. Lumayan nih ya, Jagat apinya sendiri juga bisa menghangati Raden untuk memulihkan tenaganya ya. Aduh. Woi. Kian Santang itu Kian Santang. Ya, sudah ini. Lagi ngapain itu dia? Kian Santang. Soalnya dia semalam sempat kabur saat bertanding dengan guru saya. Ada masalah apa dengan Raden saya? Untuk masalah nggak usah banyak bacot. Ya. Yang penting gua di sini datang pengen nyari Kian Santang. Ya, mohon maaf. Untuk nyari Raden saya terlebih dahulu kan saya anak diri. Mungkin kalau ada masalah pasti dengan saya dulu. Ya, mohon maaf nih, bukan saya menangkang. Jamung, jagur, sikat. Tak dulu. Asli. Kamu siapa? Ini Samudra. Anak didiknya Raden Kian. Kami ini punya etika buat berantem antar kesatria. Ya, betul. Di sini saya pengen si Kian Santang yang langsung, bukan kamunya di sini. Mohon maaf. Kamu tuh bukan tandingan saya. Aduh. Nah, hati-hati, Samudra, hati-hati. Kalau kamu pengen, kalau kamu pengen maksa, silakan. Saya tidak menantang, maaf. Kalau kalian-kalian mau menyerang saya apa boleh buat? Berhubung ini bukan tandingan saya, lawannya nggak apa-apa tuh. Saya pengen, nanti kalau udah adu kekuatan, saya pengen langsung ketemu sama si Kian Santang. Ya, silakan. Di sini kita punya etika buat adu nyali. Betul. Betul. Karena seorang kesatria punya etika. Dan ini bukan lawan saya. Oh, nggak apa-apa kalau mau maksa, silakan. Bilangin. Saya percaya kepada Tuhan. Walaupun saya sendiri, silakan. Saya tidak takut. Di sini kamu boleh. Di sini anak buah saya ada bertiga nih. Silakan pilih. Ya, itu mah terserah mau siapa saja. Dan saya tidak menantang ya kepada kalian. Pokoknya saya pengen si Kian Santang bangunkan sekarang. Tidak bisa. Maaf, Sanat. Apapun urusannya harus sama saya dulu. Saya yang bertanggung jawab. Kalau situ tidak membangun si Kian Santang, berarti saya yang akan masa nih sama teman-teman saya ini. Jangan begitu. Di sini ada saya. Gimana ini, Bro? Udah sikat aja lah. Sikat aja Ki Amung, jagur. Kita bukan dulu di pembunuh loh. Udah. Kita tadi kan saya udah bilang, sekarang begini. Dia ngalangin kita untuk ngajar Kian Santang. Nah, habisin aja dah. Habisin aja lah ya. Terserah. Sudah, yang penting aku pilih. Oke, silakan pilih siapa yang itu. Nah, namun siapa? Samudra. Hati-hati Samudra, hati-hati. Samudra. Udah, ini yang penting. Kiamung, jagur. Kiamung, coba pengen tahu nih ilmu
samudra ini gimana coba? Paling sudah kasih berapa ini? Jangan maju, sini. Astagfirullahaladzim, hati-hati, samudra hati-hati. Astagfirullahaladzim. Hati-hati samudra. Astagfirullah, hati-hati samudra. Mohon maaf. Dan ini bukan saya yang menantang ya. Atau saya juga jangan terlalu memaksa. Tahan. Ini masih urusan saya. Ya udah biarin buat istirahat. Ya udah lurus dulu saya mau ini di kamu dulu tuh. Dan kemana? Setelah teman kamu yang terjatuh itu, siapa lagi? Sebelum lu melawan Tiga Lunggung, ya, melawan dua-dua. Dan kalian pun semua, sebelum menyeret Raden saya, terlebih dahulu saya dulu. Langkahin mayat saya dulu. Sebenarnya sih gue gak ada urusan sama lu. Ya memang betul. Sebenarnya gue pengen langsung tuh bangunin sekarang. Tidak bisa itu. Karena apa? Walaupun ada urusan apa-apa, tetap saya yang tanggung jawab. Karena saya yang menjaga Raden saya. Hati-hati samudra. Astagfirullahaladzim. Boleh juga tenaga lu ya. Bangun datang. Benar-benar itu dia. Hei, kata datang. Ngapain kamu, hei? Bangun kamu. Sudah bongkar. Hati-hati samudra. Astagfirullahaladzim. Bangun kamu, kata datang. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa lawan saya. Udah gua bongkar ya ilmu pemakan lu. Ayo kita selesaikan secara kesatria di sini. Itu Den, itu samudra Den. Ngapain harus marah-marah? Udah samudra, diem di situ istirahat ya. Udah ya, istirahat. Diem di situ.
ngapain hal itu ribut-ribut? Saya selalu mengganggu, bingung ke kamu dari malam sampai sekarang. Udah, jangan ikut tampon, tonton aja nih. Ini kan belakang, ini bukan tandingan kamu. Wow, hebat. Ternyata kameramen yang namanya si Galunggung ini salah kasih pria. Nyalah. Hati-hati, Raden. Hati-hati. Hati-hati ke kamu. Tenang. Ya, ini aja dulu. Kita tonton aja buat tenang. Tonton aja. Tonton. Gue pengen tahu tentang ini. Oke lah. Sekarang buktikan aja saya, walaupun ini di daerah kamu, mau daerah saya sama, ini tetap satu wilayah kita. Tapi kalau kamu maksa saya, nah, ini akan cinta ke kamu. Hati-hati, Raden. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahuakbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Den, gak kenapa-apa, Den. Hujan dan ini. Halo. Ilmunya sangat tinggi. Halo, disambut gak? Iya, Den. Halo. Hati-hati, Den. Kamu. Oke, teman-teman, saya nggak banyak lama-lama ya. Sangat luar biasa, saya terluka dan semurda udah semurda tubuh. Mohon doanya aja ya. Yeah, oke, okay. Salam santun, salam rahayu dari Kyang Santa Putra Sunda alias Putra Munting Wangi. Ya, assalamualaikum, mohon doanya ya. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allah. Hati-hati.